Jadi ceritanya waktu kakek malam itu tidur, dia kasih tahu kalau Mimin terjatuh, terus ngompol di lantai. Dan seperti biasanya juga gitu, terjatuh terus tidur. Ya Allah, aku pikir tidur. Ternyata aku lihat perutnya, biasanya aku lihat perutnya ada. Biasanya aku lihat perutnya itu nafas gerak-gerak. Setelah aku cek sama sekali nggak gerak. Terus hidungnya aku liatin juga nggak gerak, nggak ada nafas. Terus itulah ternyata ini panggilan dulu. Ini dulunya diambil sama majikanku buat kenang-kenangan. 12 malam. Dan di sini jam 12 lewat, petugasnya baru datang untuk ambil, untuk dibawa kremasi. Ya udah terbujur kaku. Yang lebih jam 9.30 lah dia udah nggak ada. Enggan ya, lecoa. Min. Iya, mau cari di dapur cari. Dan di sini petugasnya tanya, dia perempuan atau laki-laki? Aku jawab perempuan, umurnya 14 tahun. Kau jangan cuma masuk dia. Sehari sebelum meninggal itu dia hari Sabtu sama sekali nggak makan seharian. Biasanya dikasih sasetan, dikasih ayam, dia itu makan. Biasanya ada orang yang masak itu dia sering nyium-nyium depan dapur. Ini sama sekali nggak mau makan. Terus hari Minggu pagi dia makan, aku kasih sasetan juga makan. Jam 6 sore biasanya aku masak, belum aku kasih makan. Aku kasih makan jam 8 malam. Jam 6 itu udah aku kasih makan, aku kasihan karena dia lapar. Ternyata malamnya dia pergi untuk selamanya. Ini usil. Jadi ini kucing biasanya sama sekali nggak akur sama Mimin. Takut banget kalau ada orang, selalu sembunyi. Dia sampai nganterin Mimin untuk pergi, sampai berani keluar buat liatin Mimin yang terakhir kalinya. Besoknya setelah Mimin dibawa pergi, biasanya dia tidur di lantai, biasanya dia jalan-jalan, tidur di depan pintu. Sekarang udah gak ada. Ini waktunya aku bersih-bersih rumah, semuanya aku bersihin, barang-barang dia, tembok bekas dia, apa itu, pilek bekas dia, makan.